Ya sahabat, ini tadi yang ngaku adalah Tuhannya tongkat dan yang tadi live error. Ini kita bikin video. Ini lagi. Oke. Sampean mau ku salah. Masa sadat ya namaiku tongkat sadatku. Allah ku digawe tongkat salah sampeanku ya. Bisa. Bisa. Salah sesat. Bisa. Oh, sesat sampeanku. Kok bisa-bisa edan? Beli bisa, sesat cindi sampean. Ya beli bisa, masa bisa lo tongkat. Aja mau kono, salah. Sok sadat bisa buka. Sadat tapi besok ulangi. Coba, sadat. Sok sama sadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Kenapa bilang? Salah. Oke. Ayo. Uang bakal pengennya, kita mau jadi praktisi, mesti bener bah. Sa, aku ngaku pangeran. Pangeran gini tongkat, tongkatnya mah. Salah sampeanku. Raka tadi anu sakti makanya terus tanpa anu tongkat juga follow untuk ribet. So, ribet pengen ya? Jadi ribet, so komunikasi balik Tuhannya so komunikasi. Komunikasi. Ayo. Sahabat dari tadi kan saya ayo aduh skala kaku kepret wis kepret pe wis sadar digelem kagak mangan anu kan main mangan permen gitu. Iya. Jadi praktisi kan bener kan lurus agama jadi salunang jadi siji ya salat wis salat salate kan bener masa salat kudu fardu di sunah diwalak-walik walak-walik. Ya, salah. Iya. Pengen dulu seperti jalan, Nek. Hah? Wih, sok komunikasi balik Tuhan, Nek. Sok, so, komunikasi, sok. Kita pengen urus, sok. Panggil, sok. Sok, so, undang Tuhan, Nek. Jauh, undang Tuhan. Salah, disit, Kang, benar. Undang Tuhan, Nek. Sok, coba. Syariat, hakikat, disit, Kang, benar. Ayo coba, coba, sok, coba. Ini Tuhan, sok. Ayo, sok, ngomong. Tekak gue, tekak gue. Ayo. Sok, pengen beli band. Pengen beli band, sok. Sadar beli gelam, apa beli gelam? Tuhan kita aja cekal gitu. Apa? Tuhan kita aja cekal. Masa dicekal, keris, otongkat. Tapi masa Tuhan aja tongkat. Aja cekal gitu. Sarap. Di berapa apa? Gue sakti yang ngali. Wah, ya ke masa tongkat ya Tuhan. Nambah edan ini sih. Aduh, ampun. Coba pindah di kita, gue beda mana? Beda apa? Keyakinan ya? Keyakinan pribadi. Oh. Oke, okay, cekal. Cekal, cekal, cekal. Tuh, kan? Saya jelek. Tuh. Di sementara, kan kalau sementara tuh ini, Tuhan. Artinya tongkat ini digerakkan oleh siapa? Gitu. Kalau tadi Ustadz Ujang yang menggerakkan itu bukan saya tongkatnya. Nah, tapi kalau saya sendiri yang memegang berarti sementara bukan saya itu pegangan saya. Ya sampai saya salah. Mungkin buta. Kan buta. Ya wis edan berarti. Jadi saya ditunggu sama ini gitu. Tuan mana pipa tuh? Hah? Itu stres. Kan itu stres, Bro. Eh, stres ku edan. Kaken mangan aspal com kae nek. Ki kala dunia praktis enggak usah lah, Bek. Salat dulu dibeneri. Selawat. Kena mohon-mohon. Salat. Kayak salat dulu, Nek. Salat. Pangeran itu hanya Gusti Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi berbisa Tuhan dipanggil sebagai kesurupan setan, tak apa pun parang. Berbisa. Ada dalam hati. Tauhid, tauhid dari situ berusaha tauhid yang gede-gede lah. Terus mengimani adanya Gusti Allah. Mengimani Kanjeng Nabi adalah utusan Allah. Wis cukup ngono, salat 5 waktu dibenahi. Ajukin tongkat dikirimkan. Jadi cita-cita sampean dari apa? Dukun ya. Hari kita sih sebenarnya cita-cita jadi dokter.
dokter. Cuman anak bahasa itu kok enggak dikun cabul. Wah, diberikan gini. Maksud dikun cabul apa? Jadi karena mencek tongkat kita jadi weru ya. Nah, kok ini maksudnya keding. Benernya berusaha nakut. Nah, maksud karena dukun cabul itu secara umum yang ngauli anak istri wong saja. Wah, sampai secara umum bener. Hari kita beli mokono mungkin bahasa itu dukun cabul itu sampean bakal harus nyekel kangarane tadi kasih sayang dukun cabul aja mokono dodok tekun kang tekun makanya nih silaturahmi dodok tekun ya ya jadi bahasa masa dukun dukun cabul nah, cabul eh, kamu cara kang betul kang dikobul kepiben. Ya tapi nggak usah harus diserempet-serempetin mongkonon. Emangnya apa? Jadi itu ilmu yang gatok-gatokan. Akhirnya kan mau. Ah, Yesus ngelantur-ngelantur. Ngelantur. Bisa-bisa gue benturan antara keilmuan karo keyakinan itu. Makanya dan muni. Cekali-cekali wis. Ngelantur. Ngelantur. Copot-copot. Copot pedikin. Copot. Copot. Copot rambutnya, wes. Copot. Kalau segini copot. Copot. Kalau segini. Ini gede. Ya, ini copot. Wes ake iki teki. Ya lingan beli mau copot siji, copot lagi, topong sampai tekoning jeroan. Copot aja, copot rambutnya, copot. Aja. Copot. Iya. Copot rambutnya copot. Loro, telu, papat, lima, enam, pitu, wis pitu. Oh, berarti pitu. Kudu dilepas maning pitu maning. Topi, lambi, sarung. Saya wis stres, wis edan, edan wis stres. Konon. Stres wis stres. So komunikasi dari Tuhan, terus kian tongkat mas karuan. Apa yang jadi praktisi lu ada guru, guru disit. Nah, ku ada guru we, guru kang bener, jalan nak kene, khawatir ngepok, ngepok dari demo konon. Akhirnya seperti ini, nggak boleh. Ilmu hikmah itu nggak boleh di sembarangan, harus ada yang dampingin. Coba yang bener boleh. Yang bener beli itu masih tuntun ya apa yang bener sih kang lempeng, kang lurus kan ihdinash shiratal mustaqim nah, bener ya pengen ya copot semua copot rambutnya oh ya aja, bener mau ngalir ya baurat ya dicopot ya, rambutnya dicopot yang bener copot kamu dirapi, iya bener dicopot nanti saya saya obatin copot kalau dicopot itu arahnya baurat. Ya dicopot, dicopot. Kok dibenerin aja soke lempang, soke lempang. Makanya kang benar, copot barang siji. Mengkono copot maning, jadi kan buka-bukaan, hari tertutup mengenai belum bisa. Terus maksudnya apa? Nganggo rambut-rambut mohon maksudnya kan? Terus nganggo mengenai supaya apa? Ya hari tampilnya kupas, le. Pengarane kan lagi ditonton mau pirang-pirang, orang kena sembarangan. Soto leleng. Jadi bertampilan lah yang baik di hadapan semua orang. Tidur. Nah ini kemana begitu rupu? Masih melek sih kita dulu kantor. Leleng wis pentek. Kayak pret di setan belek kayak gitu. Ini setan ngambil jeruk isi ya. Oh no. Jadi penurus. Ya. So. Madep ngalor gitu ngetan ulang. Terserah. Bebas. Kaku gue wis kalah. Kaku. So bebas. Enak-enak sih madep mulut ini. Siap-siap. Dapat ini udah saya deteksi tadi. Nggak usah diladenin lah. Camblong wis. Mana setan wis. Isi setan belek kabe. Malang.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min sharri ma khalaq, wa min sharri ghasiqin idza waqab, wa min sharri an-naffatsati fil 'uqad, wa min sharri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min sharri alwaswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min sharri alwaswasil khannas, الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. Baca syahadat mengikuti kita. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Baca. Baca. Ayat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Baca. 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 Eh. Baca. Baca tu. Baca. 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 Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Syahadat, syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Syahadat, syahadat. Syarif, syarif, syahadat. Eh, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Terus, terus, sok, terus. Bismillahirrahmanirrahim. Terus. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Terus. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terus. La ilaha illallah muhammadar rasulullah. Terus. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Astaghfirullahal azim. Subhanallah. Walhamdulillah. Wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi, salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi, salli alaihi wa sallim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim. Allahumma salli
ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Terus salam ring. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wes ge ya, maka karena praktisi spiritual itu harus ada guru we. Ya, harus benar-benar guru dan guru itu untuk membimbing. Karena kang arane ilmu itu yuk til hikmata may yasha wa may yuk til hikmata faqad utiya khairun katsira. Itu semua kehendak dari Allah. Kalau Allah sudah menghendaki seorang itu mempunyai kelebihan, kenapa tidak? Karena ilmu spiritual itu adalah ilmu yang suci. Dan perlu diingat bahwasanya di dunia itu enggak ada orang yang hebat dan enggak ada orang yang kuat. Orang yang hebat adalah orang yang bisa menolong orang-orang yang lemah. Orang yang kuat adalah orang yang mampu mengendalikan hawa nafsu kita sendiri. Jadi kuat dan hebat adalah milik Allah Azza wa Jalla. Jadi kita, ucapan kita, perilaku kita itu dinilai sama Allah sesuai dengan keimanan dan ketakwaan kita. Kita cukup mengimani adanya Allah dan Rasul adalah utusan Allah. Sholat dibenahi, istighfar, sholawat. Jangan ada pikiran ini tongkat sementara Tuhan saya. Terus ini adalah kekelanaan, men. Gak benar. Jangan pernah dikotori dengan hal-hal yang terkait menyebutkan Allah. Cukup Allah dalam hati. Allah tidak apa, tidak bisa diwujudkan kayak tongkat apa enggak. Allah ada dalam hati. Tanamkan keimanan kita, ketakwaan kita. Cukup Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Allah Azza wa Jalla. Seperti karuan. Dang-dang tongkat enggak apa. Seperti benar. Cukup sholawat diperdalam, insya Allah ilmu akan datang dengan sendirinya. Kalau Allah sudah menguasain, ya wis. Jadi enggak, jangan pernah kita berbicara bahwasanya saya komunikasi dengan Tuhan, ini tongkat Tuhan saya. Enggak benar. Jangan. Nanti Mama Ngela Haji nanti membimbing lah, membimbing. Gimana? Jadi dibimbing, biar benar. Salah ucapan sedikit aja, kita bahaya. Dia akan merusak keimanan kita, bagi ketakwaan kita, demi Allah. Ya. Mana ikuti Mama Haji, Mama? Ya. Dadu sih, Mama. Ma. Dadu sih, Mama. Boleh. Pak, buatan. Iya. Iya. Jadi sahabat itu terkait tadi, boleh. Jadi sahabat itu tadi jadi camblung gitu, ini kayaknya pong, tidak ada guru yang untuk membimbing, jadi bahaya lah. Ilmu hikmah itu harus benar-benar ada guru, harus ada guru dan harus ada yang mendampingi. Karena kalau tidak ada yang mendampingi, akhirnya koplak, koplak, dan itu bahaya akan gepok pada diri kita sendiri. Ketika kita mempunyai guru-guru itu akan bertanggung jawab sepenuhnya fid dini wa dunya wal akhirah. Dan juga sanadnya harus jelas. Kalau tidak senad, tidak jelas, itu bahaya. Bahaya, sangat bahaya sekali dan fatal, akibatnya fatal seperti ini. Ngaku-ngaku bisa dialog dengan Tuhan dan tongkat ini seperti Nabi Musa. Sementara Tuhannya ini, itu enggak benar. Jadikan spiritual adalah sebagai agar keimanan dan ketakwaan kita lebih dalam kepada Allah Azza wa Jalla. Perbaiki sholat, perbaiki sholawat, perbaiki sholat. Perbanyak istighfar, banyak sholawat. Mudah-mudahan ini menjadi iktibar bagi kita semua bahwasanya kita kalau pengen belajar sesuatu harus benar-benar ada gurunya. Kalau tidak ada gurunya, jangan pernah sekali-kali untuk belajar seperti ini. Bahaya, bahaya, bahaya. Sallu ala nabi, jangan caprak pula. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima dan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.